Halo? Siapa nih, Bang? Torong, torong, torong. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Siapa, 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 siapa? Buka, 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 buka. Halo, buka, 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 halo. Buka helm kau. Siapa, siapa? Buka, buka masker. Geram, 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 geram. Iya. Ah, siapa? Siapa ini? Beruntung, 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 beruntung. Ngapain di sini? Enggak ada apa-apa. Saya mau ini, mau ke sono tuh. Mau mancing. Sabar, sabar. Gua cek, gua cek ke bannya. Iya, cek, cek aja, Bang. Beruntung, beruntung. Habis nambang aku. Ada bahan-bahan tambang baju dia. Saya habis nambang diam, saya. Diam, 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 diam. Bawa ke mana gitu dia? Iya, iya, iya. Dah. Alkomnya udah di. Ayo bawa dia, ambil dulu ya. Udah, udah. Bawa. Ada, makasih, Bang. Apa yang dibawa? Ya. Kok dibawa? Ayo cabut dulu. Ini mau dibawa enggak nih orangnya? Mobilnya cemplung. Saya buka dulu. Buka mobil. Bentar, bentar. Berapa? Buka mobil, buka, buka. Dekat, 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 dekat. Bisa belum? Bentar ya, Bang, ya. Bisa nggak? Nggak bisa, ayo. Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo, naik, naik sini. Naik. Sokor, biarin aja. Udah dilemparan air. Ini abang siapa tadi? Egi. Abang ngapain lewat sini? Ngapain kamu? Dia sih biasa nongkrong di situ kalau dari sini mancing. Menangkap ikan. Malah hari kayaknya, Bang. Hah? Biasa nggak tahu. Malah hari. Abang biasa di sini. Sepertinya kita bakalan PK 2 ya, Mas ya. Bang Egi, jadi sekarang ngapain ya. Bang kerjanya? Si penambang, Bang. Nambang terus hari ke hari? Iya, sama pursuit. Lu sabar ya. Ya, saya ngerampok. Halo, 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 sabar, sabar, lagi kerja bentar, bentar. Gimana? Sama ngerampok. Saya suka ini, Bang. Saya suka kendaraan, jadi saya suka pelarian. Jangan. Udah, ngapain di sana? Mana? Di tempat tadi. Udah, jangan bohong. Ya mau bohong gimana? Orang emang saya sering di situ. Kok saya baru lihat di situ. Ya, mungkin memang abangnya baru lihat saya kali. Memang abang tiap-tiap hari di situ kan enggak. Saya juga tiap hari. Saya juga selama ini enggak ada ketemu orang di situ selama Trickster bubar. Saya itu dilema, Bang. Apa dilemanya, Bang? Iya, semenjak bubar ini keluarga saya dilema mau bunuh diri apa lanjutin hidup. Emang bunuh diri jalan keluar, Bang Egi? Iya, kan namanya juga dilema, Bang. Oh iya. Dilema kan masih ragu-ragu, kan. Ku izin lihat kantong ya. Iya, silakan, Bang. Habis nambang. Kayak, ambil aja, ambil kayak, aja. Kayak bahan-bahannya aku tahu nih. Bahan apa tuh, Bang? 7 batu, 50 emas, 30 tembaga, 3 berlian, 60 besi. Waduh, mau ngapain nih kira-kira, Bang? Tahu jadi apa nih? Kan nambang emang dapatnya itu, Bang. Emang ada nambang dapatnya kamu? Ya, Bang Egi jujur aja. Ini udah nih. Jujur ini. Abang mau kejujurannya kayak mana nih, lagi? Aku jujur, abang bilang-bilang bohong. Aku bohong, nanti abang bilang nah. Harus jujur. Gimana? Aku juga nambang. Ya. Nah. Ya memang dapatnya begitu, gimana, Bang? Emang bisa ditakarin harus dapat segini, harus dapat segini kan? Iya, I know, but itu buat apa gitu loh? Ya untuk dijual ke pemerintah, Bang. Dijual lah di pelabuhan. Abang mau jual, ya? Abang mau ambil. Kalau mau ambil nih aku kasih nih, aku ya, juga, Bang. Aku enggak butuh itu. Aku cuma butuh informasi dari dirimu, Bang. Ya informasi itu apa yang Abang ada? Gunain buat apa? Jual dengan sedemikian pas jumlahnya dan emang pas jumlah apa? Aku nggak paham nih. Nggak paham apa pura-pura nggak paham nih? Ya emang nggak paham, emang pas-pas gimana? Apanya yang pas emang dapatnya segini, Bang? Serius, ya. Serius dah?
Serius. Kalau Bang enggak percaya, yuk kita ke penambang. Aku habis nambang ini. Bang, Abang. Bang Egi. Udah, kita bukan anak kecil bocil. Enggak ada orang jual tambang 50 emas, 3 berlian, 60 tembaga. Enggak, memang dapatnya begitu. Gimana, Bang? Emang harus banget gitu. Harus dipasang segini sih, harus dipasang segini. Ini emang dapatnya begini dari tambangnya. Enggak, Bang Egi, Abang Egi. Enggak usah. Nah, yang Abang maksud itu apa? Pas-pas apa sih sebenarnya? Hari ini Abang kalau mau bohongin orang lain, apa-apa bisa kebohong itu. Ya terserah Abang mau percaya atau enggak, emang itu kenyataannya gitu. Enggak, aku di sini ngomong faktanya karena Abang-abang semua pakai yang aku takutkan gitu kan. Kalau aku bohong di sini, kalau aku enggak kooperatif, ya aku takut. Dan aku ngomong apa adanya, Bang. Ya, kalau gitu Abang ngomong kayak anak jalanan yang ya otaknya nggak nyampe, mungkin mereka nggak tahu. Kalau seandainya aku ada apa-apa di situ, pastilah aku kabur. Orang aku terkejut, biasanya nggak ada orang. Iya, karena udah nggak bisa kabur. Apa nggak bisa kabur? Tinggal, bagaimana? Tinggal mundur doang. Tinggal mundur bisa, doang. Bang. Pintunya pasti kekunci. Itu pasti kekunci. Pintu yang mana? Tahu. Pintu yang mana, Bang? udah nih Tuan Egi nih. Bang Egi, ya, mending jujur deh. Nggak, terserah Abang aja, Abang mau percaya atau nggak sama saya. Ya kan, kalau Abang-abang mau bukti lagi, ayo kita ke penambang, aku habis nambang gitu. Tapi kalau emang nggak percaya ya sudah, aku siap diapain aja, terserah. Aku udah jujur, Bang. Aku nggak bisa kooperatif. Aku nggak tahu kalau ada orang di situ. Emang biasanya aku di situ, Bang. Bang. Ya. Ini Abang udah ketemu kita di tempat yang salah. Emang itu tempat apa? Salah. Dengerin dulu. Ya. Aku tahu Abang pura-pura bego atau pura-pura nggak tahu. Tapi aku tahu dirimu tahu. Jadi gini, kita sama-sama sayang nyawa, kita sama-sama menghargai nyawa kita. Yang aku minta cuman Abang jujur. Abang ngapain kesana? Abang apa yang Abang lakuin? Mau apa yang Abang lakuin kesana? Bang, aku tahu kita sama-sama sayang nyawa, Bang. Karena justru aku sayang nyawa itu aku jujur sama Abang. Ngapain aku bohong sama Abang? Abang tadi kesana mau mancing kan? Iya, saya mau refreshing diri. Mau nangguk. Iya, mancingnya pakai ini ya, pakai tembaga. Iya, mancing mah nggak harus pakai joran, Bang. Pakai tangan mah bisa juga, Bang. Umpannya pakai besi apa berlian? Ya udah terserah Abang kalau emang mau percaya. Kan udah gue bilang, gue emang sering disudut di situ emang, Bang. Duduk-duduk di situ. Udah gue bilang tadi, gue dilema dengan hidup gue, Bang. Ikan sekarang makannya ini berlian ya, aku baru tahu. Makan tembaga juga. Intinya gitu lah. Masih tunggu ini. Udah aku bilang pakai tangan, pakai tanggu. Itu jagain aku mau makan nih. Dikata kau mau bunuh diri. Salah mancing. Salah saya gede awal. Sama paman blundernya, gak ada yang blunder, glitch. Bisa dieles-eles sedikit ya. Lalu saya menemukan ada anjing. Bang, jangan dianggurin sini, kenapa, Bang?
Masih nggak mau ngaku kah, Bang Egi? Udah, aku harus ngaku apa nih sekarang nih? Aku udah ngomong jujur tapi ditekan-tekan terserah dah. Emang aku harus ngaku apa bukan, nih? Itu bukan kejujuranmu, Bang. Ya jadi kejujurannya kayak mana Bang mau gitu? Aku udah ngomong yang sebenar-benarnya. Abang bilang bohong, abang mau jujur. Jadi jujur yang seperti apa yang dimau gitu? Iya, udah jujur kok. Udah jujur. Ya terserah udah gitu, kalau emang nggak percaya ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya udah iya, jujur. Aku... Mancing ikan pakai tembaga. Ya, mancing mah nggak cuma pakai joran, pakai tangan. Oke, okay. Mana pancingannya mana? 30, emas 50, besi 60. Ya, saya mancing nggak pakai joran, pakai tangan. Nangguk atau nangguk nggak? Apa nangguk? Ini bukan di kolam, Bang. Ya Allah. Sama. Ya pakai nangguk, Bang. Kan di situ ada tangganya, bisa berenang. Iya. Bukan garasi panggung. Kan aku bilang juga selama ini aku di situ duduk-duduk dilema. Kalau ada jadi ikan, Bang Egi ini kerjanya nambang. Iya. Nambang pakai item-item kayak gini mau ngelayat. Ya emang hitam. Emang gak, kenapa dengan baju hitam? Gak gerah emang ya kan aku nanya doang. Oh, kenapa enggak. Sensitif banget jawabnya. Ya, ada enggak. Apa dengan hitam-hitam? Ya aku pun takut terkejut juga nih kenapa jadi pakaian bisa jadi permasalahan gitu. Orang siapa? Aku kan orang polisi aja pakai hitam-hitam juga kok Bang. Soalnya gini kan? Bang Egi. Tahuku kalau aku nambang, aku nyangkol-nyangkol pakai baju hitam, itu panasnya itu masuk ke dalam badan langsung. Iya kan pribadi orang beda-beda Bang. Aku emang pengen butuh keringat. Oh iya. Hmm. Jadi ya emang aku emang harus pakai item-item biar aku keringat. Udah lakuin aja lah. Ya. Jadi Bang Egi bener-bener nih mau mancing. Iya, saya mau duduk di situ Bang. Emang refreshing saya di situ selama ini Bang. Iya kah? Iya. Yakin banget nih sama jawabannya. Yakin banget Bang. Enggak bullshit. Iya. Sebenarnya Abang mau jawaban yang seperti apa sih yang Abang mau kan aku udah jawab jujur. Enggak, itu bukan kejujuran. Ada. Jadi udah, jadi jujur yang kayak mana yang Abang mau biar aku bilang aja dah. Aku kalau udah jujur, Abang enggak mau terima, aku bohong. Dikira aduh. Aduh, dengan siapa nih? Halo? Halo, halo? Siapa nih? Kira-kira asing nih dari raut wajahnya nih. Iya, kan kita sohib. Coba. Sohib. Ada apa nih di sini? Tadi denger-denger ada yang mau mancing katanya nih. Iya, aku emang biasanya di situ mancing ikan pakai tangan. Pakai tangan apa pakai ini, besi? Ya, aku sebelumnya emang lagi nambang, kenapa emang ya? Oh, kiranya umpannya besi, ya emang. Bukan besi umpannya, emang sebelumnya emang nambang. Sebelumnya lagi nambang, abis itu mancing karena lelah banget ya? Iya, karena ya itulah. Haruskah aku curhat di sini nih? Iya dong, boleh dong, curhat dulu dong. Kan hari esok gak ada yang tahu. Iya, bener juga kan. Iya. Curhat lu aja. Ya, gue dilema aja gitu selama ini kan. Ya tahu sendiri kan. Keluarga gue udah bubar, jadi gue lontang lantung sekarang. Nah gue refreshingnya ya ke situ tuh ke pelabuhan itu. Di mana mana ya biasanya ya ini ya besti ya itu kalau orang biasanya kayak refreshing atau apapun itu biasanya nyari tempat ramai gak sih kayak kita ketemu sama orang gitu jadi bikin seneng nggak keinget sedih berarti beda gitu. Beda ini kita gitu, Bang. Oh, ntar lu beda ntar lu ya, ntar karena, karena lautan itu bisa membuat kita tenang Bang. Abang nggak pernah ya ke pantai gitu ya kan. Tadi lautan itu bisa membuat kita tenang dan juga bisa membuat kita mati Bang. Iya benar, percaya nggak? Iya percaya saya, makanya tadi saya dilema. Bentar, lanjut. Tadi gimana katanya mancing? Apa? Soalnya kalau dari kecil kita kan belajar ya, nama ikan tuh di laut atau di air ya.
tadi kalau nggak salah di papan itu ngapain atau di mana tuh? Di papan. Mancing apa di papan? Mancing semut apa gimana? Papan mana? Papan gudang sana. Oh, mancing lewat gudang. Papan itu gudang. Apa tuh maksudnya? Iya, deketin papan. Iya, deketin papan gitu. Apa mungkin mau naruh umpan apa, atau gimana tuh? Apa ikannya? Apa talinya itu ini 30 nah, meter atau gimana? Papan apa iya. sih? Emang aku ada sebut papan. Enggak, tadi kan jalan-jalan. Bang Egi diberhentiin kan di deket papan ya kan? Iya, kaliannya letak di situ, di kalian dalam, juga langsung nodong. Di dalam gudang ya kan? Emang itu gudang? Kan seperti gudang ya? Oh ya, aku nggak tahu kalau itu gudang. Emang bentukan pelabuhan emang begitu semua aku rasa. Ya orang aku udah lewat di situ, udah ditodong ya. Aku mah takut orang mau ke ujungnya. Ya udah gini, Paman. Paman kan kita udah kenal lama banget nih. Udah lama banget nih kita nih. Lama banget ya kan kita ya. Cuman kan kalau urusan bisnis atau pekerjaan, yang tahu rahasia dapur dari awal tuh pasti siapa? Apa emang rahasia dapur? Itu masih belum bisa disebut kan, rahasia dapur apa juga kan. Cuman dari bahan-bahan dan lokasi nih, Paman ya. Gak tau kebetulan apa gimana. Kayaknya pas banget gitu, gak tau jodohnya apa gimana nih. Iya betul ya, gak tau nih. Kena gimana tuh? Ya jadi mari kami nanya jujur di sini dengan baik hati dan tidak ada kata yang berlebihan. Paman ngapain di sana? Haruskah aku mengulangnya lagi? Yang ditanya itu-itu aja gitu. Aku udah jujur tapi tidak diterima kejujuran aku. Jadi maunya gimana gitu? Aku udah jujur. Paman kan tahu kami kerja sebagai apa? Sebagai apa? Kami penjual senjata kan? Kami bukan penjual, kami punya orang. Beda. Ah ya itu nggak tahu lah. Nah, mau jual, mau orang, mau apa? Nggak tahu. Nah dari ya, situ kan kami nggak ekspor bahan-bahan nggak? Ya. Nah makanya kalau pembuat, kalau pengekspor pasti tahu dong bahan apa aja yang dikir. Ya itu kan dapur kalian, aku nggak tahu. Selama aku di Trickster pun nggak pernah kami pakai gituan karena butuhnya kulit, butuhnya kain. Nggak tahu aku kalau pengekspor kalian butuhnya emas, besi, batu, tembaga, berlian, black gini diamond. Bang, kami biasa ngekspor barang tuh ya. Pasti di sana tempatnya. Dan kebetulan bahan yang Paman buat. Oh, tunggu. Hampir kalau ekspor-eksporan, aku juga ekspor mobil di situ. Daerah sini. Mobil apa? Ekspor mobil enggak di situ. Ekspor mobil di situ. Impor-impor besar. Impor mobil di situ. Ya kan di pelabuhan juga. Itu pelabuhannya itu lihat enggak di situ ada kapal selam? Lokasinya beda di situ. Nah, beda. Kapal selam itu kan punya ini ibaratnya kayak apa? Gak mungkin sembarang orang bisa kesana. Enggak boleh kan aku ke situ juga? Iya, enggak. Itu kan bukan pelabuhan lepas. Yang dimana kapal selam itu kan punya militer. Gitu. Emang impornya pakai kapal selam gitu? Kan Paman tuh udah dijelasin dari awal kan sama Kaki Genjer. Bahwa kami bisa segalanya. Jadi kapal selam tuh gak mungkin bagi kami, Paman. Ya, kenapa? Dan kebetulan Paman tuh ketangkap di tempatnya di sana. Dan barang yang Paman buat hampir persis pakai banget sama salah satu barang kami. Ya kalau itu banget malah. Jadi kalian menuduh aku kamu jadi kemungkinan Paman itu chance buat berbohong tuh 0, sekian 1 malah. Iya. Paman udah gak bisa bohong lagi di sini. Ya aku nggak bohong, emang kenyataan begitu. Tapi kalau memang kalian mengira aku bohong, ya terserah gitu. Mau diapain juga, ya asal jangan dibunuh aja sih. Terserah aja. Enggak, kami nggak pernah bunuh orang. Kami nggak ngotorin tangan kami. Bentar bang. Di tempat tadi, sini gue. Iya kalau memang
mungkin kebetulan tadi yang tadi kita cari kebetulan, ya mungkin kebetulan. Cuman aku nggak tahu kalau memang di situ tempat kalian. Karena selama ini beberapa hari ini udah berapa hari internasional keluarga ku bubar, aku ke situ terus nggak ada orang gitu. Oh iya, ngomong katanya saya turut ini lah prihatin keluarga Trickster juga. Kita kan udah kerja sama bareng juga. Iya, cuma makanya satu yang janggal. Janggal banget gak sih Kir? Kayak lu pernah gak sih ngelihat paman itu di situ? Gak pernah juga kan? Ntar lu nih janggal banget. Ya kan namanya juga luntang lantung sekarang. Nah, kenapa juga luntang lantung? Kalau dulu ada keluarga kan aku tahu arah tujuan. Gak gitu juga. Biasanya kalau luntang lantung ya Kir ya. Setahu aku tuh biasanya tuh cari-cari kayak bisa di Garko, cari-cari teman gitu. Eh kerja ada kerjaan gak gitu. Gak langsung gimana ya kayak menyendiri gitu gak sih Kir? Iya menyendiri aku di situ di pelabuhan. Dirinya di situ. Oke. Soalnya ya. Gini ya paman, kami bukannya maksud nuduh atau gimana? Ya. Pertama. Ya kalau begini mah namanya nuduh ya, apalagi dengan adanya barang tambang yang aku bawa sebelum aku kesana. Soalnya kalau nuduh ini paman nuduh itu kalau tidak ada bukti, ya kan? Bener gak sih? Bener gak sih? Ya kalau yang kalian bilang seperti ya. Ini, aku denger, melakukan denger, hal-hal denger, yang kalian ya. Anggap coba, itu ya, ya itu tuduhan bagi aku. Gini, enggak, bagi paman gini, kan itu gini, tuduhan. Gini. Kita lanjut. Waktu itu ada beberapa rekan ataupun orang lah ketambang. Dia menyebutkan bahwa dia mafia dan memaksa pekerja untuk nyetor ke dia ataupun nyawa jadi taruhannya. Halo. Ini kenapa nih? Black Medusa. I don't know. Eh, dia ini kenapa nih? Si siapa namanya? Paman nih. Ini paman kan? Iya, aku dituduh ini dia melakukan hal-hal yang tidak baik di dia gini, Kun. Tempat kalian. Yang tadi gua tangkap gini, Kun. Dia mancing, cuman umpannya pakai emas, berlian, diamond. Ya kan udah aku bilang, aku sebagai nambang. Bentar dulu paman, ikannya dilempar batu. Dijelasin dulu sama si Akira gitu. Ya, ya. Lanjut, Kir. Gitu, Kun. Cuma pas ditanya tuh alasannya ya, dia emang biasa mancing di sana. Itu enggak tujuan lu mancing sana apa? Soalnya di sana itu bukan tempat buat mancing. Di situ tempat yang bahaya dan enggak sembarang orang ke sana. Ya aku emang biasanya kalau itu menyendiri. Kalau lu di mana enggak ada. Soalnya di sana aku nempatin orang-orang di sana, buat jaga di sana, area sana. Ya aku enggak tahu kalau itu tempat kalian. Juga kalau lagi Kun. Tempat kalian mah enggak bakal ke situ juga tuh. Terus gini Kun, satu lagi. Kan kalau mancing kan bisa tuh di pantai kan, banyak pantai ya, di kota ini. Ya gitu. Terus satu lagi nih ya kan, apa kita bilang kecurigaan kita itu semakin mendasar ya, karena si paman kan bilangnya itu apa ya, dia abis dari tambang ya, ya kan, abis di nambang kan, cuman secara tidak sengaja atau mungkin sengaja atau apapun itu ya, kebetulan bahan-bahan tambang yang ada di tasnya paman ini itu persis sama dengan apa tadi Kir? Barang yang sering kita impor. Iya, gitu. Jadi di situ saja sudah ada sedikit, kalau menurutku ya, nggak ini sih, nggak balance lah dengan perkataan paman hanya sekedar mancing dan bawa bahan tambang. Kenapa nggak paman itu ibaratnya simpan dulu bahan tambang terus mancing gitu? Itu kan logis nggak sih? Kayak habis capek kerja gitu bahan tambang logis. Dipindahin ke gudang dulu bermancing. Ya nggak gitu. Logis bagi kalian yang memang notabene di sana tempatnya. Bagi aku ya logis-logis saja kalau aku habis nambang aku ke sana, tiba-tiba ketahuan dengan kalian dengan apa yang aku bawa ini sebenarnya apa yang kalian butuhkan untuk membuat sesuatu, ya mungkin memang kalian mengira aku bakal bawa itu bumbu. Jadi si ya, paman ini dia bisa nambang terus dia masih bawa barang tambang terus mancing ke sana gitu. Nah gitu nih, benar nih, ini penetapan bahan bukan ini, hanya mancing bentar. Aku di situ ya. Gak ada bawahin dulu, bukan hanya mancing aku. Nah ngapain lagi? Kan udah dibilang tadi ya Allah, kan aku di situ tuh. Oh refreshing. Bentar. Sama tadi ini ya, tanya import mobil di sana ya. Iya benar. Iya benar. Berarti paman bawa dua mobil ke sana ya. Jadi kalian ada berapa orang di sana tadi? Lah kok tibanya katanya import mobil. Enggak, gini. Gak, ya, import mobilnya enggak di seberang. Oh, berarti teman-temannya di seberang. Sebelumnya import mobil kan ke sana, di situ di seberang itu. Berarti kan kesendirian itu. Ya deh, ini pertanyaan deh.
tadi katanya habis nambang jam berapa dan kapan deh itunya selisihnya? Selisih apa? Selisih kau nambang terus kau kesana kan buat itu. Ya selisih beberapa menit doang itu. Kalau nggak percaya, ayo kita ke tempat tambang, ayo. Ngapain nanya? Kami baru saja dari sana. Soalnya kita tambang. Juga dari tambang. Kami ada panggilan. Kami dari tambang. Kami digangguin. Kutanya paman. Ya. Lu ada hubungan apa sama si Sagara sih? Kan mantan keluargaku tuh. Mantan keluarga. Oh. Kan trickster. Oh iya, aku baru ingat ya kan, Ki. Tadi dia bilang dia nambang ya? Ya enggak sih? Ya, ya kan dia diemin dulu bentar. Udah, tadi kan nambang selisihnya berapa menit kan? Itu hari ini berarti dong, bener dong, enggak kemarin dong. Bener dong, bener kan? Bener dong. Berapa menit ya, lalu kan? Berapa menit ya? Sebelum ada inilah, sebelum ada peperangan asuransi di mana tuh? Ya, hari ya berapa menit sudah datangnya sebelum ada peperangan asuransi? Malah ya, datangnya pas di situ. Iya, sebelum berapa menit yang lalu dong? Berapa menit yang lalu dong? Ya kalau dihitung dari sekarang udah beberapa ya 30 menit sejaman yang lalu lah. Iya. Iya. Iya, oke. Oke. Soalnya kita juga baru dari tambang juga, paman. Ya terus kalian apa? Nampakku. Apa mau ini ganti omongan gak ke tambang? Apa kemana dulu gitu? Ya, oh enggak, kita semua habis dari tambang tadi. Paman. Apa gimana, paman? Ini paman kesempatan nih. Gak gini, Kir. Dibilang sama paman tadi, emang kalian gak ngeliat aku? Perasaan ya, paman ya. Maaf banget ya. Aku tuh udah mutar-mutar tambang tadi, paman, sambil bilang gini. Halo bang, ini ada yang mau jual bahan tambang gak segala macam. Nah, dan aku tidak menemukan paman. Jadi paman mau ngeles apa lagi nih? Apa ya, ayo. Ngeles apa lagi nih? Enggak apa-apa, kalau mau ngomong apa, ntar kami jawab, coba. Ya udah coba. Ini biar, ya kan kita udah kenal paman lah kan, si YouTube kan mau jujur di sini tentang apa adanya. Tanpa harus ya, ada. Ya memang aku habis nambang, gimana? Tambangnya di mana? Memang enggak ketemu kalian mungkin. Aku pengen aja tadi nambang, kagak ada apa-apa. Gak ketemu ya? Di universe berbeda kah nampangnya? Aduh, sepertinya ada tambang baru nih, ya kan? Mungkin yang kita gak tahu nih di mana tuh emang paman, ya, mungkin kita bisa coba tambang juga di situ kan? Di situ juga. Oh, akhirnya lanjut. Berarti nih paman nih masih kerja masih Sagara? Enggak. Emang Sagara di mana sekarang? Oh, enggak, dia tuh Sagara tuh kemarin ngomong gini, ngomong tuh bikin kelompok kecil biasa itu, kelompok. Oh, ya, ini ya tahu-tahu apa sih namanya? Apa? Apa sih namanya? Kumpulan namanya apa? Jawa Pride apa sih namanya itu? Jawa Pride. Ya, kumpulan kampung dia. Kumpulan kampung. Kalau itu kita ya, dia bilang, ya. Tapi dia bilang pun gimana kemarin pun? Si Sagara bilangnya apa yang mau ngepun? Ya, aku tanya tuh kerja apa sekarang? Gak kerja pengangguran gitu kan. Terus sama yang ngumpulin orang-orang. Oh ya Sunda Emper. Apa dari trickster gitu. Sunda Pred. Kalau enggak salah itu tuh namanya itu. Ya karena di trickster ada orang-orang kampung sana juga. Soalnya kalau dari ini apa ikut sama si Sagara buat kelompok kecil gitu. Enggak. Aku nggak ada ngapa-ngapain sih, aku cuma ngerampok doang aku nih, ngerampok lari, dah. Tapi kalau bahas ngerampok ya paman ya, kita juga sering ngerampok loh paman. Cuman kayaknya jarang sih kita ngeliat paman ngerampok, ya nggak sih? Aku nggak ngerampok dar-dar, aku ngerampok ini. Lari. Kalau ngerampok udahlah itu sisi lain lah, Bin. Ya, ya udah intinya sih. Cuman ini tadi yang pendapat di tambang mau diubah bagaimana? Aja ya, sih. Memang aku biar nggak kepanjangan juga. Ya terserah, ya terserah kalau emang mau percaya. Aku emang dari situ, dari beberapa jam yang lalu lah. Enggak terlalu. Iya, percaya ke sana, bisa percaya. Ya memang ada kebetulan, ya memang kebetulan ketemu kalian di sana tempat kalian mungkin. Aku enggak tahu juga. Bukan masalah tempat. Cuman kan barang yang diekspor sama lokasinya kan udah dijelasin tadi. Ya enggak tahu juga emang kebetulan mungkin sama jumlahnya apa segala macam.
Kalau menurutku ya, itu suatu hal yang ini sih kayak kir mustahil gak sih? Karena di tambang itu juga bahan-bahannya gak ada yang gak mustahil di dunia ini, Bang. Gak ada yang gak mustahil di dunia ini. Tadi di tasnya bawa apa aja? Di tasnya nih, kan gue izin geledah dulu ya, Paman. Iya, di tasnya bawa apa sih? Bawa makan, bawa makan. Sebutin. Nih ya, aku sebutin ya. 7 batu kotor. Biar aku sebutin, 50 emas. 60 tembaga. 30 tembaga. 60 besi. 3 berlian dan 60 besi. Persis kan? Persis gak sih? Maksud kita kayak gini aja sih. Aku tuh juga paman ya. Orangnya ya gimana ya? Juga kadang kalau aku gabut ya paman, aku tuh juga nambang paman. Tapi kalau untuk bisa komplit itu ya paman ya, saya itu kayak hampir tidak akan pernah terjadi. Sekarang gini, aku ada track record yang bisa membuat-buat gitu enggak? Sehingga aku bisa tahu, enggak tahu. Kami bukan polisi, paman. Kamu juga bukan polisi, paman. Bukan polisi yang aku bilang, track record aku selama hidup. Aku enggak tahu, mungkin memang itu suatu kebetulan. Kami enggak pernah ngebahas track record. Iya, yang kami bahas itu kan tadi apa? Urusan bisnis dan bahan ekspor kan. Iya, aku enggak tahu. Dan lokasi yang ditempati. Memang sedemikian rupa apa? Mirip sama apa yang kalian butuhkan. Sini kau bilang, di sini kau bilang. Kalau dari ini ya Kir ya, itu chance-nya bahkan mustahil Kir. Benar-benar mustahil. Dong. Apa berdua? Iya sendiri. Ngapain aku? Halo. Ngapain coba ngapain sini dulu. Sendiri-sendiri ke tempat gelap terus berfoto gitu cuacanya buat lanjut. Nih gimana nih Kun? Nih udah parah banget nih Kun, enggak bisa nih. Parah banget nih. Jujur nih orang nih Kun. Di mana Genzo? Kakek. Terserah kalau memang kalian enggak percaya dengan aku ya. Aku udah jujur dengan apa adanya. Iya, kira selalu percaya. Paman orangnya paling jujur kan? Nah, bener kan? Dong. Cuman kalau orang bohong di situasi terpencil ini nih, tersudut gini nih pasti banyak banget nih. Bener enggak? Bener banget, sumpah. Ngapain aku bohong kalian udah serame ini, ngapain aku bohong? Dua kali loh, paman itu ngomongnya gini. Coba kan? Gini deh, gak mungkin dong paman kalau ditanya polisi ya. Contoh lah saya polisi nih, kalau bahas polisi ya. Ditanya nih langsung jujur, gak mungkin dong. Penjara penuh dong, iya gak sih? Nah, jujur kok. Bener gak sih? Benar-benar. Jujur kok aku. Tanya aja polisi kan, polisi yang lain. Karena tersudut aja akhirnya, bohong. Dan orang bohong, kebanyakan ngomong, kebetulan. Iya, bener banget. Itulah kan, udah diceng-cengin gini nih, jadi... Bukan diceng-cengin, paman. Ini aja, paman aja ya. Enggak, gini Kir, paman bilang tadi dia kesana referensi. Oke, kita terima. Bener gak sih? Kita terima ya. Yeah. Terus, paman bilang juga kesana mau mancing. Oke, kita terima mau mancing. Tapi ada satu doang nih yang janggal. Mau tahu apa? Paman ya, bilang tadi paman ke tambang dan beberapa menit yang lalu. Nah, kita udah ke tambang ya paman ya, bukan satu orang. Kita itu tadi ada salah satu ya pekerja kita juga diganggu di sana. Nah, kita jadi sekaligus kayak ngecek aja di tambang. Kebetulan gitu kayak dari situ udah janggal paman. Ya enggak tahu, aku emang ke situ enggak ada kalian gitu. Betul, betul. Terus yang kedua, kenapa kami makin janggal dengan pernyataan paman hanya untuk sekedar refreshing? Di kantong paman atau di dalam tas paman itu, semua bahan-bahan tambang yang paman bilang ambil di tambang tadi itu persis sama dengan sebutkan lu tadi. Iya, sekarang 30. Nah, aku hitung lagi. Ya. 3 berlian. Apalagi tuh, kotor, 30 tembaga, 60 besi, 50 emas itu makanan burung kan? Itu. Tuh, paman senyum ketawa tuh, coba tuh. Coba kita dengerin lagi tuh coba. Memang aku dapatnya dari tambangnya begitu gitu. Oh, berarti yang jadi permasalahannya di mana gitu. Berarti secara tidak langsung di tambang itu ibaratnya waktu paman mau peleburan itu ibaratnya kayak sama nih, samain dengan ini itu gitu. Oh, kalau itu enggak tahu aku kalau itu. Oh, soalnya aku juga udah sering paman sama, di sana. Oh, sama dengan ini nih, seolah-olah aku tahu gitu kan. Enggak, aku enggak tahu kalau itu tuh emang makanan burung, enggak tahu aku. Enggak, paman, kalau bahan tambang itu misal contoh, kalau besinya doang yang sama, yang lainnya beda. Nah, itu kita percaya kenapa? Karena chance-nya itu loh paman, itu ibarat ada bahannya apa aja, emas, besi, tembaga, batu, sama diamond. Sekarang itu ada sekarang gini.
4 sekarang banding gini, 10 loh paman. Itu gini, peluangnya aku, paman. Aku kerja dengan apa yang aku hasilkan, ya kan? Apa yang aku hasilkan itu apa namanya? Sesuatu yang dianggap oleh orang lain itu sama persis dengan apa yang dia butuhkan itu gimana tuh? Ya kayak aku bilang tadi paman, masalahnya aku itu tahu. Sangat kecil dan paman pun juga kesana. Biasanya kan paman bilang track record nih ya, ya nggak sih? Tadi dia bilang track record kan? Ini paman yang paling ganteng, yang paling gak pernah kesana, gitu kan? Track record yang aku bilang itu, tunggu. Track record yang aku bilang itu, selama aku berkeluarga kan kita tahu sendiri lah, bisnis, butuh bahan apa aja itu aku kan. Track recordnya ada nggak gitu, tahu aku apa aja dibutuhkan untuk kan makanan tahu. Burung nah, sekarang apa sekarang aja jadi benar. Aku nggak tahu orang aku baru benar. Orang aku baru kalau itu aku benar sekali apa yang paman kalau yang paman bilang itu aku sangat setuju dan benar sekali benar track recordnya sekali. Tidak ada dan pertanyaan kami aku juga satu aku nggak tahu kalau itu tuh memang iya segerin sama dengan nih. Apa yang sekarang, kalian gini, buat gini. Gitu sekarang gini nih paman track recordnya kan nggak tahu tuh segala macam bla bla nya gitu benar nggak sih. Apa? Sepakat nggak sih kita sama? Maksudnya paman track record kan nggak tahu bahwasannya bahan tambang yang ada di tas paman ini itu sama dengan bahan untuk buat makanan burung, benar nggak sih? Itu sepakat ya? Sepakat ya? Oke? Okay? Sepakat ya. Kan? Nah, ini dengar kan lu? Sepakat ya? Berarti ya? Sepakat. Ya aku nggak tahu. Nah, ya gimana nih paman nih? Tadi bilang apa nggak tahu? Dari ini sepakat bahwasannya paman nggak tahu pada saat masih di Trickster. Iya emang aku nggak tahu. Ya, oke sepakat. Nah sekarang gini aja. Lama ya paman di Trickster itu kita nggak pernah ketemu atau bertemu dengan paman di sana itu track record paman hey. Bilang tadi nggak tahu ya. itu paman kok bisa kita tanya baik-baik aja kok bisa paman kesana kan ada bilang aku selama udah lama keluar apa? Dari apa udah bubar di Trickster aja ke situ baru berapa ya sekitar 5 harian internasional lah baru iya. Baru aja bukan dari sama. Aku selama di Trickster di sana enggak kalau selama kita juga beberapa hari di sana ya teman-teman ya kita enggak pernah tuh lihat ya enggak sih kayak enggak pernah ketemu gitu ya emang sama. Lagi enggak ketemu buktinya kita ketemu tadi kan paman kan sekarang menambah biasanya paman ngejual barang berapa jual barangnya berapa. Jual beli barang aku, nah. Ini aku jujur aku jualnya ke ke orang-orangnya Ipin ke itu 100 pas itu 80.000 75 sampai 80 lah 80.000 75 sampai 80 kalau aku nyetornya banyak itu 7 kalau aku nyetornya banyak itu 80 cuman kalau akunnya cuma 100-200 itu kalau nggak salah 75.000 doang dikasihnya dan itu pun siapa tadi nyetornya? Ipin anak TC kan? Tahu kan? Nah anak TC telepon aja anak TC telepon aja berapa tadi katanya paman nyetornya berapa? 75 kapan tuh Terror Store kapan? Ya nggak ada terserah aku iya kapan? Iya kapan? Ya, paman nggak ingat? Apa? Tanya udah nggak ada kerjaan lagi. Otomatis kalau paman butuh kerjaan dong. Butuh duit untuk makan juga dong. Nah, gimana tuh? Maksudnya tadi tuh? Kapan terakhir kali paman juga kan nyetor sama dia tuh? Iya. Terakhir kali, bentar. Ya nggak ada handphone pula ya? Dia di handphone pula. Not aku kapan aku apa itunya? Enggak salah paman aja. Kira masa lupa sih. Dua hari yang lalu lah. Dua hari yang lalu itu enggak lama loh. Bentar doang. Kun. Iya. Cek itu udah setuju. Nah, soalnya gini paman. Aku tuh dari awal ya, dari dulu juga kita waktu paman di TR ya, di Trickster itu ya. Aku tuh percaya sama paman bahwasannya track record paman enggak pernah kesana. Iya. Enggak tahu lah bahan-bahan makanan burung itu enggak tahu paman. Iya emang gak tahu. Cuman kenapa pada saat ini itu kita mencurigai itu karena jelas-jelas loh. Ya. Kalau paman tiba-tiba ada di sana, ya. Jadi ini tadi ya 75 lah. Enggak. Kalau nah, coba sabar. Kalau memang kalian mencurigai aku dengan apa yang aku bawa itu sih memang hak kalian lah.
kami pun juga kalau dulu di TR juga pasti mencurigai juga kan. Iya. Cuman sebenernya, aku ngomong-ngomong di sini memang udah kejujuran aku gitu. Sebenarnya kami itu bukan karena nuduh atau apa ya, Paman. Cuman ada yang kangen aja sama Paman. Apa? Cuman ada yang kangen aja sama Paman gitu. Ada yang kangen sama aku. Namanya Jinjo Mishima. Iya, iya, mana? Oh, kakek kita tuh. Dia itu kangen sama Paman. Makanya dia ingin bertemu dengan Paman. Oh, iya, apakah boleh, Paman boleh, bersedih? Boleh, boleh, boleh. Boleh banget dong, pasti dong. Ya kali enggak kangen. Ya boleh lah, orang kakek kita itu. Walaupun aku enggak terlalu banyak ngomong sama kakek Genzo, ya tetap kita hargain dia kan. Apalagi dia udah dulu, berapa lama sama? Dulunya itu lama banget soalnya. Dulunya dekat sama ini kan, sama Jelol ya, kalau salah ya. Dulunya? Iya kan, dulu sering-sering main ke restoran kita-kita. Perasaan dulu Jelol kayaknya jarang deh main-main ke restoran. Memet biasanya, bukan Jelol lah pasti. Iya, Jelol juga pernah. Perasaan hari ini kalau ibaratnya sering ya, Jelol berobat luar negeri ya. Iya, tuh gimana tuh? Udah kelar, mau bilang aku bohong lagi nih. Udah aku bohong nih, aku bohong nih. Bohong tuh. Oh, tapi tadi bohong berarti, tadi bohong. Enggak ada, udah bohong kan dari tadi di bila. Tahu kan? Dia kangen aja. Logatnya begitu. Enggak. Enggak, ini coba-coba nih kita lihat nih. Ikan kami gak ngapain-ngapain paman, cuman ngobrol kita kan. Kita kan friend banget dari dulu, gimana sih. Cuman karena emang ada yang pengen ketemu berat kan ya. Kangen banget kitanya nih, udah lama tapi, gak ketemu. Tapi maksudku ya Kir ya, maksudnya kalau kita nanti misalnya ke tambang, aku juga pengen gitu kayak pas banget. Ada gak triknya paman tuh kayak itu itu kotornya gimana cara kita cuci ya, gitu, penciciannya juga gitu. Namanya harus... hidup, emang hidup lu udah diatur banget sama enggak, yang di atas. Enggak, kan, bukan. Enggak ada pandiem pandiem. Lu ke ini nama kegep sama polisi juga kagak ada yang tahu kan? Lu kegep sama Tuhan juga kagak ada yang tahu. Bener. Semua semua tuh tidak ada yang tahu. Iya, itu benar. Yang ku bilang kan mungkin paman ada tips and trick. Benar enggak sih? Udah diem pandiem. Enggak tahu gue. Oh, kirain ada. Aku pengen ngomong panjang, panjang lanjut, lebar kali tinggi F. Masuk kakek. Gak masuk, mending turu aja dah. Iya, daripada mikir orang, udah turu ya turu. Sinian deh kita. Ini dong, mohon jangan-jangan masuk angin nanti sini sakit-sakit. Iya, ini aku udah basah-basah. Jangan sakit-sakit, Pam. Iya, kita tuh harus sehat. Mas sakit kepala nih. Gak tau kenapa ya, rokok jadi pahit banget dah, matiin dah. Pahit-pahit. Pahit-pahit banget. Pahit banget, pahit. Nih, yang lain diem dulu nih. Iya, iya. Pak Niki? Halo, halo? Ya, ya, Niki. Kenapa ini, Bi? Ya, kedapatan ke tempat kerja kita. Kok? Bagaimana bisa nih? Ini membawa barang-barang yang biasa kita supply. Iya kah? Sebentar, sebentar Niki. Bawa identitas nggak, Pi? Tidak usah bawa identitas. Tahu, Egi nama dia. Paman. Tidak usah bawa identitas. Adikku mengenal, mengenal. Alamat sangat jelas. Siapa ya orang yang berdiri di depanku ini nih? Ya Niki. Iya. Bagaimana bisa kamu di sana? Oke, aku jelaskan terlebih dahulu ya Aniki ya. Aku ya seperti yang Aniki tahu kan sudah bubar ya kan keluargaku. Apa nih? Keluargaku. Keluargamu siapa? Tapi tahu aku gimana sih Aniki? Trickster, loh. Trickster. Lo urusan keluargamu urusan dirimu Aniki. Iya, ya aku jelaskan dulu. Aku jelaskan dulu ya kan. Nah, selama aku selama kami telah bubar, ya kan? Aku memang sering ke tempat pelabuhan bawah itu. Ya kan? Tempat bawah itu ya dengan maksud aku refreshing di situ. Duduk-duduk, merenung, kadang nangkap ikan. Ya kan?
Nah kebetulan, entah kebetulan bagi diriku atau memang sesuatu hal yang telah direncanakan ataupun yang dipikirkan sama anak-anakmu, ya aku habis dari tambang sebelumnya, ya habis dari tambang sebelumnya, aku kesana dengan membawa apa yang dimaksudkan oleh anak-anakmu ini apa barang-barang apa ekspor untuk buat makanan apa tadi, makanan burung. Nah, entah kalau entah suatu kebetulan atau memang bagaimana, ya ya begitulah kenyataannya. Tapi aku tidak ada berbuat jahat di situ. Wisnu, parameter dong sama Evan berdua pantau area Groove Street Paradise, aman kan? Di radio kan? Parameter saya dong. Dirimu tidak usah masuk ke dalam. Parameter infokan ada siapa di sana. Lalu bagaimana Aniki? Ya itu. Lanjutkan. Jadi anak-anak Aniki ini menuduh saya melakukan bukan melakukan sih. Pokoknya menuduh kalau aku ini bakalan berbuat yang tidak-tidak lah. Ya, dengan tidak-tidak itu seperti apa maksudnya? Ya mungkin mereka bilang aku juga bakalan membuat apa yang mereka buat, karena memang tadi waktu aku kesana melihat lagi mengerjakan sesuatu yang aku nggak tahu, karena aku datang ke situ ingin berniat ke tempat ujungnya sudah langsung ditodong gitu. Oke, P, apa yang dibawa? Ya barang tambang. Barang tambang. Dan mobilnya pun dikunci. Sebenarnya di mobil juga ada barang tambangnya nih orang. Kayaknya ada banyak sih. Iya, ada cuman tembaga, dikunci. Ada tembaga juga, tapi tembaga doang. Kalau enggak salah. Tidak usah kita. Memang kita butuh barang seperti itu nih. Tidak butuh, barang kita sudah banyak. Dan pertanyaanku satu, bagaimana kamu sampai ke lokasi seperti itu? Dia tepat di lokasi apa bagaimana, Pi? Iya, tepat banget dia. Dia langsung masuk dan langsung ke arah ini. Kerja. Aku enggak tahu kalau meja, itu tempat kalian. Kerja. Ke arah meja kerja. Aku tidak bilang itu tempatku, Aniki. Hanya saja orang terakhir yang bertemu dengan diriku tempo hari itu aku rusak pelipisnya atas nama JC. Kamu tahu? From Black Medusa. Yes. Enggak kenal Aniki. Ada satu JC. Itu aku rusak enggak. Terakhir orang yang datang ke sana. Seharusnya aku ingin merusak wajah tampanmu sebenarnya Aniki ini, tapi aku merasa kasihan ini. Jalanan sepertimu yang SD gak lulus-lulus, bahkan kencing pun mungkin tidak lurus. Lalu sekarang keluargamu kamu bilang apa, bubar? Iya udah bubar. Kalau bubar, a trickster maksudmu berarti. Jadi kalau harus kurusak sekarang, aku merasa iba sekali. Alasanmu tadi apa? Kamu jalan-jalan ke sana sering? Iya, karena beberapa hari ini semenjak keluargaku bubar, aku lontang-lantung. Ya aku merampok, cuman ngenambang. Yang kujual itu sementara untuk pemerintah. Ya ada masa depan tuh. Ya anggap ada sepung uji ya. Kabar keluargamu bagaimana, Trickster? Sudah tidak diketahui, terakhir yang aku ketahui cuman Rome doang, Aniki. Aduh, apa tuh Aniki? Maksudku, tidak, aku hanya memamerkan sesuatu saja. Maksudku bukan Trickster, keluargamu. Iya, keluargaku cuma Trickster. Glitch. Oh, Glitch. Maksudku di mana mereka semua? Ya semenjak kami bubar semua sudah pencar. Ada yang jadi ban mes, ada yang ke mekanik, enggak tahu yang lain. Jadi jika aku buang mayat dia di sana aman ya, tidak ada melihat. Mayat. Red parameter coba Evan sama siapa wis itu? Berikan aku pandangan aku yang berbeda. Dua orang. Begini demi keluarga nggak boleh bocorin oleh kebocorin. Niki. Ya Niki. Karena tahu, aku paling tidak suka masalah bisnis sebenarnya bukan masalah yang serius. Zerah, seperti Black Medusa, diriku tidak pernah menganggap mereka sebagai musuh. Karena bisnis. Apalah arti sebuah bisnis, kalian punya makanan yang masing-masing, aku dan Black Medusa maksudnya. Ya. Tapi terlepas dari semua itu, aku pun tidak suka jika bertemu. Jika kami sedang melakukan sesuatu di sana, kami bertemu dengan orang. Seperti yang aku bilang tadi, aku paling suka menghabisi dan merusak pelipis orang yang aku temui. Kalau ya roh. Oke,
Tapi dirimu, karena aku ibah kepada dirimu, bagaimana ya Nana? Kalau aku dikepalain mana bisa aku kasih tahu? Kalau lepas dia, dia sudah tahu posisi kita dan apa yang kita utarakan selama ini, dia bisa, mulutnya bisa berkicau kepada seluruh keluarga, terlebih keluarganya, Trickster. Kalau mengambil nyawanya sekarang terlalu sayang bukan sih Hani? Aku rasa karena kita udah tahu dia siapa, it's not hard to find him again, I guess. So dia hanya anak jalanan. Yep. He's not going anywhere. He's not going anywhere. Tapi aku sudah lama sekali tidak memberikan sesembahan untuk Dewa Matahari. Dan tempo hari laporan peleburan senjata itu membuat kepalaku sedikit pusing dan aku agak sedikit marah karena beberapa keluarga kita menjadi manis. Bahkan Yorbi yang tempo hari di mana? Saat peleburan senjata. Sebagian dari kita ikut ke Manpol. Kira kita nggak ada orang. Santai cuy, relax, koma. Meminta sesuatu kepada dirimu. Apa tuh? Bersediakah kau kusucikan darahmu ini? Kukirim ke Amaterasu. Dunia. Maksudnya gimana tuh? Bersediakan Iki. Maksudnya gimana tuh? Izinkan diriku meminum darahmu. Dan kepalamu akan kupersembahkan ke Dewa Amaterasu sekarang juga nih. Bagaimana? Kenapa harus begitu hukuman yang diberikan? Itu bukan hukuman. Aku hanya sudah lama tidak memberikan persembahan ke Dewa Matahari, dewaku, Aniki. Ini seharusnya sebuah suatu kehormatan bagimu. Beberapa keluargaku tiap hari kukirimkan juga dan mereka mati dengan tersenyum, Aniki. Saat kupersembahkan darah mereka. Kalau Anda memang mau darah saya, ambil saja darah saya, tapi jangan kepala saya. Aku memintamu dengan amat sangat hormat, Aniki. Izinkan kusucikan dirimu. Aku persembahkan Aniki kepada dewaku sehingga aku bisa terus awet muda dan tampan seperti sekarang ini nih. Karena Aniki pun Hanzamudes, aku yakin jika aku minum darahmu dan kutumbalkan dirimu kepada Dewa Matahari, saya bertemu 3 bulan lagi, aku akan awet selamanya nih. Bagaimana Niki? Kalau Anda ingin ngambil darah saya, ambil saja darah saya. Karena saya memang tidak melakukan kesalahan yang... Aniki, don't take it too seriously, my brother. It was just a joke. Sejak kapan aku menjadi kaum kanibal, Bakayor? Kamu ini terlalu serius. No. Terlalu serius kamu ini, Aniki. Ya sudah, salamkan diriku kepada keluargamu. Kepada Aniki... Siapa yang dituakan di kepadamu? Yang rambut merah itu aku lupa namanya nih. Jelol. Lalu yeah. Glitch. And everyone. Yang diriku lupa sekali nama-nama mereka nih. Sakara. And then Vito. My friend. Okay. And my very very best friend. Aniki Wiz. Salamkan kepada dia juga. Aniki Wiz. Oke. Okay. Kabarkan. I'm back. Aniki. What? Say it again. I'm back. Oh, you're back. Okay. Sudah, tinggalkan di sini. Baik. Yura. Sayonara, paman. Sayonara. Paman, ya. Sayonara. Huh?